Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha binti Khazan dalam Al-Mizan TV Digital, Ikon Ilmu STEMZA. Bersama saya pada hari ini, seorang pelajar cemerlang peperiksaan SPM 2015, iaitu saudari Nur Ain Syafina binti Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah atas kejayaan pada hari ini, straight A kan? Terima kasih. Tahniah. Jadi saya akan menanyakan beberapa soalan pada hari ini. Kita mulakan dulu dengan siapakah yang menjadi pendorong kepada saudari sehingga mencapai kejayaan yang dapat mengharumkan nama sekolah pada hari ini? Mas Muharami binti Zulkifli, pelajar terbaik SPM tahun lepas 2014. Baiklah, bagaimana saudari mengatur jadual sehingga berjaya mencapai kejayaan yang sungguh cemerlang pada hari ini? Okey, sebenarnya selama masa pagi mesti lagi duduk kat sekolah. Jadi balik dari sekolah tu, lepas mandi, semayang semua, mesti siapkan kerja sekolah. Lepas siapkan kerja sekolah, pada petang tu buat adah-adah sikit. Lepas tu semayang berjemaah bersama keluarga. Lepas tu kita ulang kaji walaupun 2 jam sehari. Okey. Bagaimana saudari mengikuti pembelajaran yang dijalankan semasa di dalam kelas? Kalau dalam kelas tu, mesti masa cikgu tengah mengajar, kalau tak faham, mesti kena tanya. Kalau tak faham tu, rugilah kalau kita tak tanya. Jadi, memang kena tanyalah kalau tak faham. Saya juga difahamkan yang saudari begitu aktif di dalam kegiatan co-curriculum dan co-academic di sekolah. Tidakkah perkara ini mengganggu pembelajaran saudari? Bagi saya tak, sebab kalau kita pandai bahagi masa untuk mana untuk kita masuk kurikulum, mana untuk belajar, jadi tak jadi masalah bagi saya. Soalan terakhir daripada saya, apakah nasihat saudari kepada pelajar yang akan menduduki SPM tahun ini dan juga kepada pelajar-pelajar lain yang seterusnya? Yang pertama sekali, kena fokus, mesti fokus dalam kelas. Lepas tu kerja sekolah kena buat, kena ulang kaji, lepas tu kena repeat balik buat soalan-soalan SPM pasti. Okey. Baiklah, masa juga mencemburui kita. Saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi. Terima kasih. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa di sesi wawancara pada tengah hari ini.